You'll never be as fast as Storm, but you can be smarter than him. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama di Razia Toys and Cosplay Channel. Di video kali ini saya akan unboxing dan mereview mainan mobil-mobilan Cars yang keren banget, guys. Mobil-mobilan Cars ini asli ori ya, original keluaran Disney Pixar, produksi Mattel, dan mainan ini harganya murah meriah ya. Langsung aja kita mulai yang pertama dari yang warna kuning ini, guys. Ya, yang warna kuning ini karakter di filmnya bernama Dinoco Crash Ramirez. Nah, ini produknya seperti ini ya. Ini apa kemasannya ya? Kart seperti ini aja. Seperti Hot Wheels ya modelnya ya. Nah, ini lihat ya. Diproduksi oleh Mattel dan ini adalah produk original keluaran Disney Pixar, guys. Dan asal kalian tahu ya, ini saya beli di online dengan harga yang sangat murah meriah, guys, yaitu cuma 7.000 aja, guys. Satu mobil-mobilannya ini cuma 7.000. Wah, murah banget nih ya buat anak-anak nih yang suka sama film Cars. Wajib dibeli nih karena ini harganya cuma 7.000, guys. Dan wah, lihat, keren banget, guys. Ya, lihat nih, keren banget nih penampilannya nih. Catnya rapi ya, tulisan-tulisannya nih, ini cat nih, kaca jendelanya juga cat ya, lumayan rapi. Tapi untuk bagian matanya ini stiker ya. Wah, keren guys, nih lihat nih bannya juga, peleknya, dan bagian bawahnya agak simple nih. Nih lihat ya, diproduksi oleh Disney Pixar, ori ya, keluaran Mattel nih. Wah, bener-bener harganya 7.000 nih, guys, keren guys. Bannya juga lancar, guys. Buat kalian yang suka film Cars dan ingin mengkoleksi mainannya, ini sangat wajib dikoleksi, guys. Keren banget. Oke, lanjut yang kedua. Nah, yang kedua kita pilih yang ini aja dulu ya. Ini karakter di filmnya bernama Bobby Swift. Langsung aja kita bongkar ya. Wah, agak sulit sedikit nih kemasannya nih. Langsung aja kita sobek-sobek. Brebet. Yah, ini dia, guys. Wah, cakep. Lumayan keren, imut lucu nih. Warna birunya agak biru muda gitu ya, biru langit ya. Keren, guys. Tampilannya ya, wah, bener-bener. Wah, tapi ini dia stiker ya. Full stiker nih, nggak full sih, maksudnya bagian jendela memang dia dicat, tapi untuk dekalnya nih, tulisan-tulisannya ini berupa stiker ya, dan bagian bawahnya seperti ini, guys. Lumayan bagus nih bawahnya nih, mulutnya juga lucu ya, bagian bumper depannya keren, guys. Oke, lanjut ke mainan yang ketiga nih, mobil-mobilan yang ketiga, yaitu ada Jackson Storm nih, guys. Nah, ini musuhnya si Cars nih musuhnya nih. Wah, gila, keren banget, guys, bener-bener mantap, guys. Ini keren, rapi nih, guys, mulus, cakep. Bagiannya dia cat ya di jendelanya semua ya, tapi untuk di tulisan-tulisannya nih, sekali lagi nih, ini ya stiker, dan bagian bawahnya simple banget ini, seperti ini aja. Bannya yang paling saya suka rodanya ini ya, lancar gitu, jadi buat dimaininnya enak, cakep gitu, enak buat dimaininnya ya. Ini bagian stikernya, bagian sampingnya stiker ya, tapi tetap keren, mantap. Oke, tinggal dua ini nih. Lanjut nih ke tinggal dua ini. Lanjut. Nih yang kedua ini kita pilih yang warna biru dulu ya. Nah, ini yang warna biru ini juga sama nih. Dia si McQueen ya, tapi dia versi yang apa nih?
versi yang Fabulous Lightning McQueen, warnanya biru seperti ini ya. Ini keren loh, cakep, cakep bener. Tapi ini sekali lagi ya, ini semuanya stiker nih, kecuali bagian jendelanya aja ya, bagian jendelanya apa cat ya, sedangkan untuk mata dan tulisan-tulisannya stiker. Oh enggak nih, bagian depannya ini cat juga nih, keren. Cuma bagian tulisan samping pintu kiri kanannya aja nih yang stiker ya, tapi cakep, cakep banget, mantap ini guys, bagus banget. Wah, bagian bawahnya ini detail nih, detailnya bagus ya, banyak part-part besi atau knalpotnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke mainan yang terakhir, yaitu si Lightning McQueen-nya guys, yang paling terkenal di film Cars-nya nih guys, yang warna merah nih, yang bernomor 95. Nah ini dia guys, karakter yang paling terkenal di film mobil Cars. Bagian kaca jendela ya seperti biasa ya, cat, tapi bagian tulisan-tulisan lainnya ini semuanya full stiker nih. Bagian depan, pintu samping kiri kanannya, bagian atapnya pun semua stiker, dan bagian bawahnya okay, mantap ya, detail banget, keren dan cakep banget guys. You'll never be as fast as Storm, but you can be smarter than him. Storm's chances of winning are 95.2%. Ya, ini dia ya. Kita coba tes satu-satu ya. Ini bannya nih bagi saya nih lancar banget nih, enak nih. Ya, karena ini produk ori ya. Original Disney Pixar yang diproduksi oleh Mattel ya. Ini keren banget, guys. Jadi enak buat dimaininnya nih, dijalaninnya lancar banget guys. Tuh, mantap. Enak bener-bener, keren dan mantap banget. Ya, ini semua wajib dikoleksi ya buat kalian pecinta mobil Cars, pecinta filmnya, apalagi ini produk ori dan harganya murah meriah guys. Satuannya cuma 7.000 aja guys ya, beli di online. Ya, buat kalian semua nih, apakah kalian sudah punya mainan mobil-mobilan Cars seperti ini? Jika sudah punya, tulis di kolom komentar ya, kalian punya yang mana? Atau kalian punya semuanya? Ini keren banget kan? Menurut kalian bagaimana? Tulis semuanya di kolom komentar ya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, biar kalian mendapat notifikasi setiap channel ini mengupload video-video terbaru. Karena di channel ini semua akan dibahas ya, akan ditampilkan mengenai mainan, action figure, mobil-mobilan, Cars, film, semuanya cosplay ada di channel ini ya, di Raziatos and Cosplay. Jangan lupa like, comment, dan share ya setelah nonton video ini ya. Dan jangan lupa juga saksikan terus channel ini, dukung terus channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.